¡Guardo! 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 ¡No! ¡Guardo! 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 Ketemu lagi. Wah, cerita lagi. Memang jadi tokoh karya itu enggak gampang. Apalagi kalau dialog-dialognya itu enggak terlalu medok, ntar dikira bukan orang Jawa. Padahal saya sendiri itu belum ketemu sama karyonya Asri itu belum ketemu. Sampai sekarang saya masih nyari yang namanya Mas Karyo itu di mana. Belum pernah ketemu aku. Nah, jadi kan saya bingung. Kadang-kadang di koran ada lagi kritikan. Wong ini Jawanya Jawa kontraan kok dikritik loh. Tapi saya terima. Itu untuk membangun saya sendiri. Enggak apa-apa. Mas Basuki kok senengannya kok berantem tuh sama Mandra. Loh lah yang dibayar itu berantemnya. Ya. Nah kalau saya enggak berantem ya enggak lucu. Tapi kalau kadang-kadang kan ada drama yang menyedihkan gitu kan. Ada juga waktu adegan sama si itu babe. Wah saya kira Tadulu. Kamu tetap nonton aja enggak apa-apa. Nonton aja terus, terusin aja. Ini cuman ada pesawat lewat. Kita kan rame nih, suaranya kan kenceng. Nah kita mesti harus bisa mengalihkan syuting-syuting begitu. Ada petir, luar. Kita juga, waduh mau hujan nih. Kadang-kadang begitu. Ini keahliannya di situ. Di situ itu. Tapi jangan lupa, nonton terus Dapurnya Sidul. Badut mesti ketemu, sholat dulu ah. Wah,
Jok. Oh enggak bu. Badut, badut, burung perkutut, tinggi, tinggi sekali, badut, 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 burung perkutut, tinggi, tinggi. Waduh, mati gue. Badut ejen, ejenara. Kait. Main gak pulang-pulang. Tak hormati nih kamu. Waduh. Ayo naik. Wah, parah sih. Action. Lejo. Lejo. Le. Badut. Sudah. Pokoknya kamu mau apa enggak nganterin saya nyari alamat Kang Besut? Iya. Saya harus ketemu, mumpung ada di Jakarta. Lupa. Saya harus ketemu, mumpung ada di Jakarta. Saya ini utang budi sama Kang Besut. Bener loh ya. Dulu itu kalau tidak ada Kang Besut, saya pasti sudah mati. Saya harus ketemu mumpung ada di Jakarta. Terus? Saya harus ketemu sebab saya ya kosong. Kalau biasanya mata kosong begitu maknya bisa nular loh. Makanya Atun itu jangan boleh deket-deket. Nanti nular. Oh. Ya kosong. Lah, kalau sudah kosong begitu maknya, itu bisa nular loh. Makanya Atun itu jangan boleh deket-deket. Bisa ketularan nanti. Kayak orang ayam itu. Awas loh. Tunggu selanjutnya. Awas lo. Gua hadang lo kalau balik. Pantesan salon tutup. Awas lo, katanya ngasuh, malah pergi. Ih, rambutku gatel, anjir lo. Gak ngerti katanya ngasuh. Sobekin. Mana? Kepalaku tak sobek. Henti. Gak gini-gini aku. Ba,
buat dilihat-lihat toh kalau mau mengeluarkan anggota badan. Kok enggak? Aduh, telat kamu. Buat dilihat-lihat toh ada orang lewat kok. Mau keluarkan anggota badan itu dilihat dulu. Kacamata diganti putih. Kacamata kecil dipakai. Kayak preman. Lah, ya itu. Maksud saya itu buatan Jerman gitu loh. Ya hebat. Orang Jerman bisa begini loh. Kok bisa begini toh, Kak? Siapa bilang anak Betawi pada begini? Ya. Saya sebetulnya kepingin cerita waktu masih ada almarhum Babi Benyamin. Dia adalah guru besar saya. Dia banyak membantu tentang akting, bantu segalanya pokoknya. Apalagi kalau syuting sama beliau itu kadang-kadang sok ngagetin. Nimpuknya kadang-kadang beneran, tapi dia cuman bercanda, gak pernah marah. Pernah marah sekali, semuanya pada takut kru-kru itu. Loh, polisi itu tadi temennya Mas Mandra tuh. Wah, hebat ya Mas Mandra punya teman polisi. Ya Allah. Loh, polisi itu tadi temennya Mas Mandra tuh. Wah, hebat ya Mas Mandra punya teman polisi. Ya Allah. Kak. Tun. Kenapa sih lu? Kagak mau nemuin si Andre? Anaknya pusing. Tuh mau pulang tuh. Walah, teh orang atun pusing juga. Ya Allah Tun, lu sih jorok amat sih ya. Air bekas kompres bukannya dibuang. Udah nyender aja nyanteng buang. Ah, jorok lu ah. Ya. Udah nih jendela nih bukannya ditutup. Udah malam, angin lu. Mau masuk pelan lu. Panasnya buka aja deh nyak. Yeah. Air bekas kompres bukannya dibuang. Udahnya enggak tuh nanyanya. Ah, udah deh, mau jorok lu. Lagian udah malam, jendela bukannya ditutup. Ah, masuk angin lu. Lajarnya panas. Aduh. Kenapa tuh? Mas Dado, ngapain di situ? Anu, maknya. Aduh. Kenapa? Ini sabunku digondol tikus lagi, maknya. Sabun yang tadi beli? Iya. Kenapa, Mak? Tidak, Dul. Ada urusan sama Mas Karyo. Oh. Anu, mobil dibetulin dulu. Iya, mau dibetulin tuh. Ya, Mak? Iya. Kenapa, Mas, Mak? Tidak, Dul. Sedang ada urusan sama Mas Karyo. Anu, opletnya matuk. Matuk. Mak. Lah, ya film Kung Fu toh. Mau enggak? Sip. Ya. Tapi nanti jangan lupa lo. Mas. Apa? Aku nanti ikut nonton ya. Ah, wong kamu belum gitu kok pengen ikut nonton film. Alah. Oke, kalau gitu saya pakai baju dulu ya. Permisi, Mas. Oke, kalau gitu saya pakai baju dulu ya. Permisi, Mas. Kokoroyok, begitulah bunyinya. Ayam bertanduk, ayam apa namanya? Pokoknya kamu. Abendo sakit apa? Ah, cuma kembung kok boleh lah. Kembung kok cuma. Kembung itu ya bahaya. Mau ke dokter, Bu. Duh, sorry. Nyalanya. Abendo sakit apa? Ah. Cuma bengkong, kok tembong. Turun bro, kali hidung babe yang turun bro. Enak aja lu ngomong sembarangan. Gua turun bro, lu lihat gua masih gagap gini. Gua contoh Ada apa sih ini pagi-pagi lu berisik banget. Bukan main dah. Malu be, tetangga be, kayak gak ada kerjaan aja. Malu sama tetangga, ini yang bikin malu nih gak ada kerjaan nih. Lu lihat, dicopotin ban nih. Ban mobil dicopotin. Loh, kok aku terus yang dituduh?
Emangnya aku nyopet pakai apaan? Pakai gigi. Siapa lagi kalau bukan lo? Bercanda-bercanda. Ini kesan bangetan ini bercandanya. Ini bangetan. Loh, kamu ngomong kok sambil lihat aku? Hah? Ini nih, berarti kamu ikut mudul dong. Dul, ini dul. Bapak mudul. Udah, tuntung jangan jadi kacau semuanya. Enggak, bukan aku ikut cabut. Bang Manan ini bukan nuduh orang. Lo ini jadi musuhin gua lo. Ya emang dia. Siapa lagi kalau yang bukan dia yang copot ini ban? Lihat. Mobil di... Ye, yeah. Turun bro kali. Babe yang turun bro. Apa lu bilang gua turun bro? Gua bensin masih kagak. Wah, enak aja. Ada apa sih pagi-pagi lu berisik banget? Bukan main. Babe malu be mau tetangga be kayak enggak ada kerjaan babe nih. Mana enggak ada. Be, nih yang mainnya enak bukan main. Apa-apa sih nih pagi-pagi lu ribut. Ini babe nih malu be mau tetangga be kayak enggak ada kerjaan mana. Kagak ada kerjaan. Diam-diam lo, nih enggak punya kerjaan. Lo liat ban mobil dicopotin. Hah? Apa kerjaan lo? Kok aku terus yang gitu, dok? Emangnya aku nyopet pakai apa? Pakai gigi? Gigi kayak apa, kek? Aku juga tahu. Tapi bayarnya jangan sekarang. Nanti malam aja nunggu sepi. Gua juga tahu, ah. Nah, kalau udah tahu sini, yang 15 ribu aku yang bawa. Enak aja, ntar lo tilep lagi duit gua. Tilep? Kalau... Anak ini loh, kok mesti di sini loh? Mama! Mama Suki, Mama jahat! Udah, film orang lu enggak, lu menjadi apaan? Film kita sendiri mana ada yang nonton, gak diperhatiin. Lebih hari setiap begitu juga berarti film kita kurang bagus. Mau belain orang lain loh. Ya, lah gua akan belain lah, gua memang liat nyatanya begitu. Aku tuh mau ngasih tahu kita. Gak beli, jadi jengkel lo gua. Lu kok jengkelnya, kamu beli sendiri, beli bensin sendiri. Gak beli, gak beli kan bisa beli. Nah, tapi kan lu tahu jauhnya dimana? Lu ngapa-ngapain ngeliatin gua? Hah? Emang gua topeng monyet lu ngeliatin? Gua kepet lu kala. Sini. Nonton, ditonton. Lah, ditonton. Emang lu apaan lu? Ayo makan ayam pukul, makan. Ayo makan ayam pukul. Jago berkelahi tukangnya. Aku dulu itu belajar silat. Apa kepengen tak tohok? Tak pio. Tapi masih zaman mudaku. Sebelum aku kontrak di sini. Aku dulu itu tidurnya di stasiun. Stasiun mana yang belum pernah tak tiduri? Heh? Aku dulu ini tukang calo karcis. Calo taksi gelap. Tapi aku buat apa? Untung aku sadar sekarang. Wah lali aku. Tuh. Apa? Justru yang saya takutkan, kamu nanti akan yang menyesal. Yang saya takutkan itu adalah kamu. Ya, jangankan saya cuma dagang kecil-kecilan, B. Kalau sudah kena kredit macet, walah lalu. Ya, jangankan saya cuma dagang kecil-kecilan. Nek wis kena kredit macet, bank pun juga macet bangkrut. Ya.
Soalnya iki torsimu. Action. Saya mbok ya boleh nyicipin tahunya. Jangan melotot. Saya kan yang menjamin. Saya mbok ya boleh nyicipin tahunya. Kok melotot? Saya kan yang menjamin. Makan sana. Action. Loh, bapak ini kok aneh. Orang setiap pagi. Tabra. Action. Anak Betawi ketinggalan zaman KTJ. Oh iya, acara Dapur Sidul ini saya tutup dulu ya. Nanti kita ketemu lagi, soalnya saya mau dagang batik dulu sama nagihin orang-orang. Nanti keburu siang ya, jangan lupa. Oh iya, nanti ketemu lagi. Ya, jangan pergi dulu. Di situ terus aja. Dadah.